Lakukan surat pada saja akan terkenal kepada sahabat-sahabat dari jalan. Apa yang terjadi? Kemudian dari pada nomor 10 rumah ini antum ini dari pada putih itu sudah bersama tajam sekali merubah kerugian menjadi 1-0. Ya kesang biji ya dia menang lagi ya. Penilai itu gimana tuh penilai ini kok? Dimaja. Satu sama. Atau gimana? Ah, tanamu biji. Belum beruntung. Lalu kita sudah antar, lalu kita sudah kemenang. Dan kalau misalnya maksudnya, apa tadi berani mulu, Bapak Bu. Namun apa yang terjadi, ada buku gak kosong. Ya, baik. Saudara penonton, mungkin dia lupa, mungkin dia lalu. Pas dan melihat bola, timang-timang bola, nomor 25, saudara Anton ini kepada siapa maksudnya, lalu tinggi, akan kena, kepada siapa di bola. Bisa dibalik, tanda-tanda bola, akan saya kena lagi. Namun apa yang terjadi, bolanya sudah masuk ke atas pelanggaran, rubah kedudukan menjadi 4-0. Ya, nomor 25 Anton masuk timang-timang bola, tengah-tengah ke negara, melakukan sudah pada kepada siapa di sana, akan kena tinggi lagi. Nomor 7 ini, sayang sekali, kurang format dalam pengambilan bola, berubah kedudukan menjadi 1-4. Masih nomor 21 Uut, ini Uut, lakukan bola Uut, bola-bola tinggi, akan kena kepada siapa di sana. Lalu berapa ini, apa yang terjadi? Terkurung namun bisa dihalo, berubah kedudukan menjadi 5-1. Ya, masuk nomor 23 ini timang-timang bola kepada siapa di sana? Saudara Heri Gentong ini apa yang terjadi? Posisi ini bisa salah ya. Kedudukan lagi. Menjadi 6-1. Posisi bisa salah ya. Masuk Gentong timang-timang bola pada siapa di sana yang akan melakukan langkah tidak pada saja belaga menuju anggota tengah kepada siapa di sana teman-teman dari belakang apa lagi? Apa yang terjadi sebesar dari pada nomor 26 ini? Saudara Heru ini merubah kedudukan menjadi 3-0. Masuk nomor 22, saudara Yadi. Lakukan juga Yadi, dalam melambung tinggi angkat ke tengah kepada siapa di sana. Sama-sama kami berakhir saja, bisa dikembali lagi angkat ke tengah kepada saya. Berakhir saja, ataupun apa yang terjadi. Nampak-nampaknya ada pelanggaran ataupun bagaimana merubah kedudukan menjadi 7-3. Masuk nomor 26 ini, saudara angkat timang-timang bola. Lakukan juga, melambung tinggi angkat ke tengah kepada jalan. Kepada jalan, apa yang terjadi? Kalau sama dari pada nomor 27 ini, saudara Ivan ini berubah kedudukan menjadi 4-7. Masih Ivan timang-timang bola kepada siapa? Lakukan tidak bola mau diangkat ke tengah tinggi-tinggi kepada siapa di sana? Kepada siapa di sana? Apa jadi? Namun sayang sekali pemainnya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna berubah kedudukan menjadi 8-4. Di Esik. Oh. Positif tuan rumah ini. Iya. Oh, saudara penonton di mana tim seri yang ke-74 kembali ke tengah lapangan. Sementara Jepri Kuas saudara teman-teman bola Jepri kepada siapa yang ada di situ masih tengah tengok kiri kanan. Lakukan sudah tentu saja belambang di angkat ke tengah kepada siapa di sana. Sama saya di belakang namun apa yang bisa dikembalikan lagi angkat ke tengah kepada siapa. Nampak kembali apa yang terjadi. Selesai daripada nomor punggung bola ini. Saudara Badrun ini mematikan rubah kedudukan menjadi 9-4. Lakukan sudah bola-bola membunyi angkat ke tengah kepada siapa. Nomor 7 menang kembali kepada siapa di sana. Masalah baru datang atau bergerak ini. Namun apa yang bisa dikembalikan dengan sama. Masih juga dikalau kembali bola dikembalikan lagi angkat ke tengah kepada siapa. Masih juga saya nampak apa yang terjadi. Kemasan dari para Anton ini merubah kedudukan menjadi 10-4. Masih Jepri, lakukan sudah bola-bola menuju angkat ke tengah kepada sahabat sana. Berarti saja ada yang tadi, wow, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan. Berubah kedudukan menjadi 5-10. Masuk nomor 28 ini, Ari, lakukan sudah bola saja angkat ke tengah kepada sahabat. Ada apa yang terjadi? Oh, namun mau bisa dikembalikan lagi angkat ke tengah kepada sahabat di sahabat sana. Ada apa yang terjadi? Sama-sama luar biasa, penonton dari para Anton ini nomor 25 merubah kedudukan menjadi 11-5. Masuk nomor 9. Masuk teman-teman bola Aji ini lakukan coba pada saja arah ke tengah kepada sahabat sana. Berarti di sana bisa dikembali arah ke tengah kepada sahabat. Berarti di sana, wow, apa yang terjadi? Masih menyentuh tangan lawan. Berubah kedudukan menjadi 12-5. Masuk teman-teman bola ini pas lakukan coba pada saja arah ke tengah tinggi-tinggi kepada sahabat.
tahu bagaimana menuju. Namun sayang sekali keluar lapangan. Karena saya terlalu berat, membuat kedudukan menjadi 13-5. Masuk, lalu kemudian bola menjadi angkat itu bersama nomor 1 ini. Namun, namun sayang sekali masuk terik hingga rubah kedudukan menjadi 6-13. Memang berada di atas ini saudara Bika ini kepada saudara Bika lakukan sudah bola menjadi angkat kemenangan kepada saudara Bika. Berapa saja bisa dikembalikan lagi angkat kemenangan cuma dari belakang. Apa yang ini bisa dikembalikan? Apa yang terjadi? Terlalu berat kapalnya bola hingga tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Rubah kedudukan menjadi 7. Baik, kumang-kumang bola saudara Bika ini lakukan sudah. Apa yang terjadi Bika? Sudah sampai dalam penyelesaian bolanya. Rubah kedudukan menjadi 14-7. Lakukan sudah terlalu saja bola-bola memiliki angka ke tengah ketika sahabat mana atau menggerak itu. Namun apa yang terjadi? Keluar lapangan. Rubah kedudukan menjadi 15-7. Masuk nomor 22 ke Kartun. Lakukan juga bantu mengelamun kini kepada sahabat mencoba agar ke tengah. Tapi ditunggu kepada sahabat kebagian. Nah, namun masih terkurung. Masih ada bakar beton ke tengah. Lakukan bersama sahabat di sana. Sama-sama tadi pada rumpung alam. Apa yang terjadi? Namun masih masuk di pojok. Merubah kedudukan menjadi 8-16. Masih nomor 22 alam ini. Timang-timang bola ini. Lakukan juga bantu mengelamun alam ke tengah. Masalah berani membaca. Apa yang terjadi? Itu saja rubah kedudukan menjadi 17-8. Masih Anton timang-timang bola Anton. Ya, kepada siapa yang akan dibutuh Anton ini. Lakukan sudah bola melambung bunyi angkat ke tengah. Nah, kepada siapa di sana. Namun itu apa yang ada? Namun apa yang terjadi? Bola yang beruntung rubah kedudukan menjadi 9-17. Masih timang-timang bola melambung satu ini. Lakukan sudah bola melambung angkat ke tengah kepada siapa yang akan dibutuh. Kami dari belakang apa yang terjadi? Rasanya daripada nomor 26 ini saudara Angga ini rubah kedudukan menjadi 18-9. Masih nomor 23 lakukan juga pendek saja bola-bola menjadi angkat ke tengah kepada sana-sana sampai sana berlaku masih bisa dikawal coba saja masih bisa kembali angkat ke tengah coba saja lagi apa lagi bisa dikembalikan lagi dengan sempurna rubah kedudukan kepada sana-sana berlaku pun saja apa yang terjadi Anda ditutup dari rubah kedudukan menjadi 29. 19 ya 19-9 lakukan sudah bola menjadi angkat kembali lakukan sudah bola menjadi angkat kembali lakukan sudah apa yang terjadi namun sayang sekali sudut dalam penyayuan bola hingga tersangkut di jari rubah kedudukan menjadi 10-19 lakukan sudah bola menjadi angkat kembali kepada sana berarti lu apa terjadi bisa kembali lagi angkat kembali sudut ini berarti lu apa yang terjadi bisa dikembali lagi sama tadi selama pagi ini bisa dikembalikan angkat ke tengah kepada sahabat saya. Wow, namun apa yang tadi masuk terkirim rubah kedudukan menjadi 20-10. Masih lawan punggung anak saudara Angga timang-timang bola sehingga tengok siapa yang akan dibuat lakukan sudah pendek saja angkat ke tengah kepada sahabat saya yang dibayang 8 ini gratis saja daripada nomor 8 ini saudara Ari ini rubah kedudukan jadi 11-20. Masih timang-timang bola, lakukan sudah pendek saja angkat ke tengah kepada sahabat ini. Oh, yang nyata saudara Badrun ini sangat tajam sekali berubah kedudukan menjadi 21-11. Jepri, timang-timang bola Jepri, lakukan sudah pendek saja angkat ke tengah kepada sahabat sana, lakukan. Masih bukan dihalo, sama-sama dari mana, masih bukan dihalo, tidak tunggu saja. Akan apa yang terjadi, masih terkurung. Semuanya berubah kedudukan jadi 12-21. Masih nomor 28 ini saudara Ari ini kepada siapa lakukan sudah bola melambung tinggi angkat kemana kepada siapa karena adalah bagaimana yang membayang sekali terlalu keras datangnya bola merubah kedudukan jadi 13-21. Nomor 28 lakukan sudah pendek saja angkat ke tengah kepada siapa di sana apa yang ini selesainya daripada nomor 23 ini tunggur luar biasa rubah kedudukan menjadi 22 ya masih adu timang-timang bola lakukan sudah bola mungkin agak kemenang kepada sana kepada sana kemasan berbola namun bisa dikembalikan lagi namun apa yang terjadi sudah ada pelanggaran rubah kedudukan menjadi 23-13 masih nomor 9 ini timang-timang bola lakukan sudah kepada siapa sana maksudnya agak lirik aja bisa dikembalikan lagi agak kemenang agak lirik aja bisa dikembalikan lagi apa yang terjadi sama tadi belakang apa yang terjadi namun apa yang terjadi bisa dikembalikan lagi sama sama tadi balik namun
untuk pelanggaran rubah kedudukan menjadi 14-23. Laku sudah nomor 4 laku sudah dalam dia berdiri angkat tengah kepada sama berani. Apa yang terjadi sama dari pada bagian ini dari 24-14. Masih bahkan timang-timang bola kepada siapa yang akan dipunyai lakukan sudah melambung tinggi angkat tengah dari pada bagian ini kepada sama Singapura. Kalau sama dari pada bisa dikembalikan lagi pemasannya bisa dikembalikan langsung saja ke belakang. Langsung ke belakang lagi daripada Bumera Ayu ini kepada siapa masih satu salah sama dari belakang bisa dihalau namun apa yang terjadi terlalu keras datangnya bola berubah kedudukan menjadi 15-24. Masih nomor 6 timang-timang bola kepada siapa di sana. Atau